Allah itu punya status bisa memaafkan, juga punya status bisa menyiksa. Terus orang-orang yang sok soleh dengan tanda kutip itu kadang-kadang inginnya Allah tuh nyiksa terus sama musuhnya. Kalau sama dia memaafkan terus. Terus corong Jawa kan aku mbahmu tapi kan gitu kok enak gitu. Lagi-lagi kata kuncinya apa? Beri otoritas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah pemilik otoritas sejati. Sehingga zaman Nabi siapa saja itu ya mungkin orang kayak apa dulu Khalid bin Walid. Perang Uhud kalah itu panglimanya orang kafir zaman itu siapa? Khalid bin Walid. Dan dia melakukan pembunuhan masif zaman itu, tapi dia dikasih tobat. Namanya Khalid bin Walid. Tapi Salabah yang tukang di masjid kadang berakhir seperti itu. Ya, ya sudah, akhirnya kita mau tidak mau ya sudah introspeksi. Sampai sesoleh apapun kita selalu diajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Karena kayak apa kalau hati kita dibolak-balik?